Pejuang Hizbullah menghancurkan dua tank Merkava Israel di daerah perbatasan kedua negara pada Kamis 17 Oktober 2024 pagi. Dalam operasi di Bukit Al-Abouneh, milisi pro-Iran itu menggunakan rudal anti-tank. Tank Israel dibakar setelah menjadi sasaran serangan Hizbullah sekira pukul 12.50 waktu setempat. Al-Mayadeen melaporkan bahwa kendaraan militer Israel juga terbakar di daerah yang sama. Akibat serangan itu, beberapa prajurit Israel tewas dan sementara lainnya terluka. Tim penyelamat militer Israel dilaporkan tidak bisa menjangkau para korban. Tak lama kemudian, Hizbullah mengklaim telah menembakkan ATGM lain ke tank Israel kedua di Bukit Al-Abouneh pada pukul 2 dini hari. Kendaraan lapis baja itu terbakar dan awaknya tewas.